Jackie Chan, dia menyumbang 30 juta lebih untuk pembinaan sekolah untuk bantu anak-anak miskin dekat China. Percuma belajar, siap asrama, komputer, makmal. Enggan kalau ada Islam lah, lama dia masuk syurga dah rasa. Kalau kita berdasar perkiraan kita, ikhlasnya dia tu. Tapi memanjangkan dia tu tak ada kunci. Kunci kalimah syahadah dia tak ada. Kita ni kunci kalimah syahadah ada. Duit ada sikit pun tak nak bagi. Tu belum cerita lagi. Berapa kos pembinaan masjid? Ni berapa masjid ni? Bagi kau. Ha? 11 juta. Kau tahu tak? Kos pembinaan masjid Gombak Utara tu berapa? 11 juta tau. Duit dia ada RM5 dalam tu. Dah lah RM5. Kau sobot pula. Langsung tak ada. Masa tak berguna lah. Kan nampak tak? Dia, memang masa tu walaupun sikit RM5 tu, tetapi nilai tu besar sebab dapat dicukupkan untuk bina masjid. Tak bolehlah. Dah tu kemampuan kita masa tu. Orang ni kalau matilah, ditakdirkan Allah Ta'ala hidupkan dia, 10 minit jadilah. Bono pertama dia kan cari, bukan cari bini, bini anak eh, suami, lelaki, keluarga, kata cari tabung. Dia akan cari tempat dia sedekah sebab bila dia dalam kubur baru dia nampak betapa banyak eh sedekah tu tolong dia dalam kubur. Sedekah ni ada empat kelebihan, ingat ni saya sebut. Sedekah pertama mengkayakan hati. Hati akan jadi baik. Elok nak tolong orang. Orang sedekah ni tu hati eh. Yang kedua, membersihkan harta. Makna harta dia yang baik-baik tinggal menjadi semua eh. Tanah menjadi, tanah ni orang berobot nak, orang nak boli dengan dia kan, yang dia tanam pokok timun jadi anggur. Ha, tu melampau lah tu, tapi kira subur lah tanah eh. Yang ketiga, memanjangkan usia, panjang umur. Dah tua-tua tu sedekah ni, umur dah 65, umur dah 73, bekas imam kan, imam senior, sedekah heli. Masa ke bazar Ramadan tu kan, dia singgah, dia bagi karipap tu RM1 deh, karipap RM1 hantar ke masjid. Nampak panjang umur Allah, panjang umur, murah rezeki. Orang ni dah biasa sabut tapi dia tak niat, tapi niat doa tu sampai Allah. Dalam orang sebut panjang umur murah rezeki, panjang umur murah rezeki, memang orang tengah lapar dapat karipap pun jangan main-main, bunga pun tak tinggal tau, ambil licin melunai. Dan yang keempatnya, melancarkan rezeki. Rezeki mudah ya, ada ya kan, ada ya orang panggil, ada ya orang minta tolong catkan rumah, ada orang minta tolong mesin rumput mah. Sampai time tak ada tu telefon, kau tak nak aku mesin rumput mah kau teh. Kan sampai ditabulah baju mah orang tu biar naik rumput tu ya. Punya tahu kan? Ya. Tak lah. Ada rezeki Allah bagi, jangan risau.